ikan berpenampilan unik, cornet fish. Ikan kornet punya kekerabatan dengan kuda laut. Ikan tersebut juga mudah dikenali dari tubuh ramping dan moncong panjangnya. Ikan kornet lazim dikonsumsi di Jepang, bahkan dianggap ikan mewah. Ikan kornet hidup di area tropis hingga subtropis di sejumlah perairan, meliputi Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Secara spesifik, ikan tersebut dapat ditemukan di kedalaman 10 sampai 200 meter. Ikan kornet juga lazim ditemukan di area berpasir dan daerah yang banyak terumbu karang maupun rumput laut. Tidak jarang juga kornet fish berkeliaran di laut lepas secara berkelompok. Salah satu fitur yang paling mencolok dari ikan ini adalah bentuk tubuhnya. Cornet fish punya tubuh gepeng layaknya pipa yang dapat mencapai 2 meter panjangnya. Ikan kornet memiliki moncong panjang yang dilengkapi dengan rangkaian gigi kecil. Itu sebabnya ia juga dijuluki sebagai mulut seruling. Cornet fish tidak bersisik dan umumnya memiliki warna berupa jingga, abu-abu, kemerah-merahan, kehijau-hijauan, hingga kecoklatan. Moncong yang panjang tersebut memungkinkan ikan kornet untuk menggali dan menyodok koram serta menyedot makanan berupa ikan kecil, udang-udangan, ataupun gurita mungil. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.